pupils from Marsiling Primary School. Mempromosikan sebuah buku yang amat berguna dan patut ada di dalam genggaman setiap orang Melayu. Buku istimewa yang kami maksudkan ialah Himpunan Peribahasa. Terdapat lebih dari 1,500 peribahasa di dalam buku ini. Buku ini dihasilkan oleh 3 orang penulis Malaysia dan diterbitkan oleh Pusaka Zaman. Mengapa kami memilih buku ini? Sebenarnya kami perasai peribahasa amat penting dalam kehidupan kita. Peribahasa membawa maksud yang tepat dan boleh digunakan dengan perbualan harian dengan gaya sopan walaupun dalam sindiran. Contohnya, kalau orang Melayu mahu mengetahui orang, mereka akan menggunakan peribahasa seperti muka tembok, panjang tangan, mulut lepayan, batu api dan lain-lain lagi. Rugi kalau tidak faham peribahasa. Cuba bayangkan kalau ada orang mengatakan orang, awak ni macam puteri lilin. Jangan fikir itu sesuatu yang bagus tau. Itu bermakna awak tidak tahan panas dan tidak darat buat kerja berat. Manja sangat. Beri bahasa kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa, mengajar kita supaya berhati-hati semasa bercakap. Ada peribahasa mengingatkan kita tentang nilai-nilai murni. Contohnya, genggam bara api, biar sampai jadi arang untuk kuat berusaha. Buku ini juga bagus kerana terdapat gambar-gambar yang menarik. Kawan-kawan, ingat tau, kalau mahu markah yang tinggi untuk penulisan karangan, mestilah selitkan peribahasa. Baru nampak keindahan bahasa kita. Guru-guru mesti suka dengan karangan kita. Betul tu. Kalau kita orang Melayu tidak menggunakan peribahasa, lama-lama peribahasa akan hilang. Sebelum kami beredar, kami ada sebuah lagu khas untuk anda semua.